Setelah rumah adat Bone terbakar pada 20 Maret lalu, kini pemerintah Kabupaten Bone menyerahkan sepenuhnya kasus kebakaran Bola Soba itu pada pihak kepolisian. Sementara itu, terkait pembangunan ulang rumah adat itu, pihak Pemda merencanakan pada tahun depan. Pihaknya akan berdiskusi dengan sejumlah tokoh untuk membangun ulang ikon kota Bone tersebut. Kita tunggu hasil penyelidikan polisi, kalau misalnya apa yang menjadi penyebabnya, seperti itu. Kemudian kita harus berpikir lagi, karena ini adalah sejarah, ya. Ini adalah historinya. Paling tidak harus kita kembali berpikir untuk membuat lagi, dan saya kira ukuran-ukurannya ada. Tanpa mengurangi nilai sejarah ini, tetap.